Halo semua, hai, halo, tadi ospek, tapi seru banget, seru, seru ya, terus tidak bisa sih, tahu, tahu, siapa sih tahu, itu, aku tahu, tahu, oh, aku tahu, siapa dia sih juga itu, terkenal kok aku itu akan ya, tahu ya, dia biar kalian tahu, kasih tahu ya, biar kalian lebih tahu, lebih paham. Oke, Mas. Nuria Garela merupakan wanita penderita Down Syndrome pertama yang menjadi guru di playgroup. Ada yang tahu nggak sih Down Syndrome itu apa? Tahu, tapi kayaknya... Okay. Down Syndrome itu kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom 21 yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Nih, gue baca dari Google, katanya waktu kecil tuh si Noelia tuh ditolak dari playgroup gitu gara-gara penampilan dia tuh dibilang aneh sampai sama orang tuh dibilang monster coba parah banget. Tapi dia akhirnya bisa buktiin ke orang-orang kalau dia bisa bikin playgroup sendiri. Ih, keren banget ya. Hebat, hebat. Noelia juga mengaku kalau dirinya memimpikan menjadi seorang guru sejak kecil. Kecintaannya terhadap anaklah yang membuat Noelia bercita cita untuk menjadi seorang guru. Mulia menginginkan anak-anak itu kesempatan untuk belajar membaca. Terus Noelia ini mengawali karirnya di Argentina tahun 2012 menjadi asisten guru kelas membaca. Nah, baru tahun 2016 dia membuka kelasnya sendiri. Para guru, orang tua murid, dan wali kota Cordoba sendiri mendukung merekrut Noelia. Menurut mereka, tidak ada salahnya mereka memberikan kesempatan bagi Noelia untuk mengajar. Mantan Kepala Sekolah, Alejandra Sanensrasri, menyebut kalau Noelia selalu beradaptasi dengan cepat dan mampu bergabung dengan sistem di tempatnya mengajar. Menurut Andra dari pihak sekolah, kalau misalkan determinasi tinggi Noelia ini akan jadi jalan baginya untuk mencapai kesuksesan. Terus nih ya, bahkan menurut para guru dan orang tua murid, Noelia itu menjadi guru paling favorit kalau di sekolahnya. Wow, hebat banget ya. Kondisi Down Syndrome ini biasanya memengaruhi kondisi genetika seseorang. Selain itu, perkembangan fisik dan intelektual mereka akan terhambat. Tapi untuk Noelia, meski hadapi kesulitan secara fisik, kemampuan dan keinginannya untuk belajar dan mengajar membawanya jadi guru playgroup Down Syndrome pertama di Argentina. Keren kan? Keren banget. Keren. Berarti... udah ngerti kan? Iya, alhamdulillah. Iya, aku ngerti banget. Makasih, aku jadi tahu sosok Nora Garela yang hebat. Awal dihujat jadi wanita hebat. Videonya yuk, guys. Yuk, yuk, lihat videonya. Aku kayak punya deh video. Coba aku share screen ya. Aku penasaran, jadi penasaran lagi deh. Aku share screen ya. Oke. Okay. Iya. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Langsung aku play ya. Yeah. Jadi kayak dia lagi ngajar gitu. Ih, keren banget deh. Nih, kayak gitu ternyata dia lagi ngajarnya. Itu yang normal sering banget patah semangat. Iya, makanya kita harus... Iya gak sih? Iya, sering insecure lah. Aku kayak harus keluar deh. Aku udahan dulu ya. Jadi kita lanjut nanti aja gimana? Oke, okay, nanti malam ya. Guys, semangat ya semua. Makasih guys. Dadah. Terima kasih. Dadah.